motor tuh sering nggak sih bang masuk tol sini bang? Sering. Itu karena apa bang? Ya karena itu jalurnya kan jalur cepat. Iya. Yeah. Sekarang pas gantian itu kebanyakan pas lagi banyak mobil gitu kan, jadi dia kealingan kali. Namanya jalannya bercabang tuh ya, cabang dua ya. Oh bingung jadinya, bingung. Jadi, kadang-kadang pas udah masuk dia baru sadar. Kok pas udah masuk jalan dulu baru sadar. Iya. Itu biasanya keseringannya sore, pagi, malam atau sore. Sore. Jam-jam segini. Jam iya. Pulang kerja berarti. Oh. Sering nggak sih bang di sini bang? Ya sering, cuman nggak setiap minggu sih. Kan kebanyakan datang lah. Datang ya nanti ya, nggak tahu jalan ya. Ya kalau yang udah sering lewat sini mah nggak kacau. Tapi tuh hampir setiap hari ada aja tuh. Juga sih, iya. Kadang-kadang aja. Itu rata. Dalam-dalam juga. Udah tahu mungkin dia udah sadar kali apa gimana ya balik lagi. Tapi pernah ada yang sampai dalam ya bang ya? Kalau itu saya nggak pernah lihat, tapi saya pernah lihat dia balik lagi. Oh. Sudah sadar ya. Itu tapi rambunya padahal udah jelas apa belum sih? Rambunya mah namanya jalur cepat kan orang kan tipen. Sono udah baru pasti simpan tadi ya. Iya. Karena simpang aja gitu ya. Apalagi kan keluar dari terowongan itu kan gelap. Bebel. Ya ada kalingan yang ada kanan. Reakin gitu bang pada saat motor. Gak ada yang reakin ya? Reakin kan ini jauh dari warga juga. Biasanya orang yang ada masuk ke belakang semua. Biasanya orang yang baru lewat sini itu ya? Iya, kebanyakan.